aku udah sampai. Oke, okay, bye. Oke. Okay. Wih, kecil sekolah dia. Wih, tukar nama. Wih, tukar nama, cepat. Wih, kena bagi tak cikgu ni. Tak apa. Setiap manusia ada kesalahan. Aku tahu kena buat apa. Weh, aku bosan lah. Jomlah. GTO kan? Kacau kita kat toilet. Tak apa, biar kita uruskan. Gila tukar pakaian. Bau dah semacam dah. Apa? Ui, apa ni?
tu. Cakap je lah. Sebenarnya ni pasal Iza. Orang tak patut buat macam tu Iza. Sen dia nangis tadi. Iza. Baik cakap lah. Tak sakit dengan aku tak? Tapi ni untuk kebaikan. Yeah. Aku macam dengar sesuatu. Macam ada orang panggil nama aku lah. Dah. Tak apa. Kalau ada orang tak boleh, Tik Om mesti boleh. Aku tahu nak buat apa. Korang? Kita ada masalah. Masalah apa? Boleh je. Kenapa? Share lah. Ada apa? Aku bawa makanan ni, tu makan. Oh, jom makan, jom. Jom lah makan. Tak apalah, aku puasa. Bila? Sejak bila dah aku puasa ni? Yang benda lah T.O. tu. Orang ajak makan, tak makan pula. You want to piyek ke apa T.O. tu? Dah, tak selera lah pula. Wah, dia kena eh? Takkan dia aku seorang? Tak. Setuju kan? Okay. Wih, dia datang. Cepat beri mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Tak apa. Kami jap. Sebenarnya, aku nak minta tolong kat kau. Sebenarnya, aku tak pernah puasa. So, aku rasa nak berubah. Aku betul-betul nak berubah. Kau bibi aku, eh? Terima kasih. Ya. Nik! Tengok dia. Tadi solat apa? Solat duha. Apa kebaikan solat duha ni? Banyak kebaikannya. Macam kurang rezeki. Lepas tu boleh kita isikan masa lapang dengan solat duha. Sambil tu, kita juga boleh menambahkan pahala di bulan Ramadan. Boleh awak ajarkan saya? Boleh. Ampun aku, ya Allah, kerana telah jauh darimu. Himpun aku, ya Allah, bersama yang dikasih olehmu. Ya Allah, 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 ya Allah
Seperti roh